Cek jebakan yang baru saya bawa pulang. Sepertinya kalau dilihat dari koloni ini sudah penuh dalamnya. Jadi kita mau lihat kalau memang betul sudah penuh, mau saya pindah ke kotak budidaya. Takutnya nanti kalau sudah penuh pecah koloni. Sekarang kita buka glodoknya pelan-pelan. Ternyata betul ini sudah penuh sampai ke belakang sisirannya ini. Sepanjang glodok sisirannya. Ini sudah waktunya dipindah ke kotak budidaya. Jadi rencana nanti sore mau saya pindah ke kotak budidaya supaya lebih mudah dalam perawatan, pengambilan madu, dan pada saat pecah koloni.